ini adalah general reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Seperti apa 7 hari ke depan dalam life Anda, single, berpasangan, dan rezeki Anda. Juga ada jawaban-jawaban dari semesta, dari beberapa sumber, dan ada message from universe pun dari beberapa sumber. Baiklah, mari kita mulai. Untuk life Anda, ada perasaan mungkin Anda ingin menarik diri dari keribetan apa-apa yang ada di hadapan Anda dalam life Anda. Ada beberapa dari Anda mungkin terpikirkan untuk memikirkan, terkonsentrasi kepada diri Anda sendiri. Karena mungkin Anda sudah terlalu masuk ke dalam entahlah kehidupan orang lain, so Anda ingin keluar dari sana, ingin mengurus diri Anda sendiri karena mungkin beberapa dari Anda mengurus life diri orang lain, ada terpikirkan Anda untuk berpisah, keluar, memisahkan diri, mundur dari kehidupan orang lain, dan mengurus diri Anda sendiri. Atau mungkin, jika ini saya sampaikan sebagai pesan, itu yang perlu Anda lakukan. Carilah kebahagiaan diri Anda. Prioritaskan diri Anda, kebahagiaan Anda. Selama ini mungkin Anda memprioritaskan kebahagiaan orang lain. Kebahagiaan orang lain lebih penting dari diri Anda. Kehidupan orang lain lebih penting dari diri Anda. Beberapa dari Anda hingga mungkin kehilangan diri Anda sendiri, tersesat. Tersesat di sini, Anda mungkin menjadi orang lain. Love yourself. Cintai diri Anda sendiri. Maka mungkin untuk 7 hari ke depan jika resonate, kembalilah kepada kebahagiaan diri Anda sendiri. Prioritaskan diri Anda. Kembalilah berfokus kepada kehidupan Anda. Entah yang mana. Kita berpindah untuk single. Single. Di sini Anda terlalu banyak memberi, saya rasa. Ya, memberi orang lain seperti life Anda di life bacaan life di sini. Atau mungkin case lainnya, resonate atau tidak dengan life Anda, but intinya adalah sepertinya Anda terlalu banyak memberi kepada orang lain, memberi waktu, memberi soal keuangan, memberi perhatian, memberi apapun yang mungkin Anda berikan, apapun itu, Anda perlu berani untuk membuat batasan. Anda perlu bisa untuk membuat batasan, atau apakah di sini karena Anda tidak enakan, maka mengiya-iyakan saja segala-segala permintaan yang masuk pada Anda, apapun itu. Dan di sini mungkin, jikapun Anda menyukai seseorang, sebaiknya tetaplah menjadi diri Anda sendiri. Lebih baik biarlah seandainya pun dia menyukai Anda, itu adalah Anda.
bukan Anda berubah demi dia. Berubah untuk hal-hal positif atau untuk supaya bisa berjalan seiring sejalan dalam konteks yang positif, memang itu pun keinginan Anda, itu pun keinginan dia, it's okay. Tetapi jika berbeda ceritanya, Anda yang berubah supaya ya seperti yang tadi saya sampaikan, maka mungkin tidak menyarankan itu. Tetap menjadi diri Anda, jadilah diri Anda sendiri. Jika memang dia menyukai Anda apa adanya, dia akan tetap mendekati Anda. But jika mungkin dia mendekati Anda karena servis yang Anda berikan, maka itu berbeda ceritanya. Anda akan menjadi tersiksa di kemudian hari atau semakin hari. Anda akan kehilangan diri Anda sendiri. Anda menjadi orang lain. Baiklah, kita berpindah untuk berpasangan. Tampaknya di sini ada hubungan yang romantis, ada hubungan yang harmonis. Untuk banyak dari Anda, banyak hal menyenangkan akan Anda lakukan bersama dengan pasangan kah, dengan keluarga kah, keluarga kecil, keluarga besar, bersama semuanya. Ada beberapa dari Anda kehamilan di sini, ada beberapa dari Anda kelahiran di sini. Ada reuni untuk beberapa dari Anda lainnya, ada undangan yang perlu Anda hadiri, atau mungkin Anda yang akan mengadakan acara bahagia. Untuk bacaan lainnya, bagi Anda yang mungkin bersituasi tidak baik-baik saja, rukunlah kembali, harmoniskan kembali. Masukan untuk Anda. Ya, ada kerikil, itu adalah kerikil yang bisa dikecilkan, kecil bisa dihilangkan. Tanpa meremehkan permasalahan kalian, but ini masih sangat besar, bisa diperbaiki untuk Anda yang tidak baik-baik saja mungkin. Kemudian mungkin beberapa dari Anda memperbaiki, kemudian lakukan janji mungkin tidak mengulangi lagi, menurunkan ego, menfleksibelkan ego, tidak mendominasi perkataan. Di sini komunikasi, bagaimana mengatakannya? Di sini mungkin ada yang tipe-tipe satu berkata satu kalimat, yang lain menjawab 100 kalimat. Ya, mungkin Anda-Anda, siapapun di sini, yang bertipe seperti itu, satu kalimat dilawan dengan 100 kalimat, ini perlu mengurangi menjadi 10 kalimat. Menjadi semacam itu. Mengurangi bantah berbantah. Karena bisa jadi mungkin yang tadinya sana satu kalimat, sini 100 kalimat, sana 50 kalimat, sini 200 kalimat, sana 100 kalimat, sini 300 kalimat, yang mendengarkan siapa? Oke, tetangga yang mendengarkan. Semacam itu, mungkin biasanya. Dan bisa berujung blokir-blokiran. Kondisi semakin parah. Yang harusnya bisa dihilangkan, bisa menjadi parah. Bisa tinggal meninggalkan, blokir-blokiran, no komunikasi, tinggal meninggalkan, ya, dan serupa lainnya. Kita berpindah untuk urusan keuangan bisnis dan karir Anda. Wow, tampaknya di sini ada orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan karir Anda,
menusuk Anda dari belakang, berbuat curang kepada Anda. Untuk masalah keuangan, mungkin ada kebocoran keuangan, atau mungkin beberapa dari Anda di sini akan berpotensi mengeluarkan uang yang cukup besar. Pengeluaran yang tidak terduga bisa juga semacam itu untuk masalah keuangan. Kita akan coba lihat The Tower di sini. Ya, ini adalah sebagai mungkin rambu-rambu untuk Anda bahwa ada seseorang yang mungkin tidak menyukai kebaikan karir Anda atau kestabilan Anda, maka ingin menggoyahkan Anda atau menghancurkan Anda. Orang tersebut tidak jauh dari Anda, teman, rekan, selingkaran, seatap pekerjaan, perusahaan mungkin. Menghancurkan Anda, menyingkirkan Anda. Dan kemudian dia akan menggantikan posisi Anda. Dia akan menggantikan karir Anda. Mencari cara untuk menggantikan Anda, entah dengan berbagai caranya. Seperti yang tadi saya sampaikan, atau mungkin dengan cara-cara licik lainnya. Cara-cara curang lainnya. Maka jaga baik-baik karir Anda. Ini masukan untuk karir Anda di sini. So, pun boleh dibilang untuk masalah karir, cukup baik untuk 7 hari ke depan. Dan mungkin ada kesibukan untuk beberapa dari Anda, ada peningkatan karir pun untuk beberapa dari Anda lainnya. Ada kesempatan-kesempatan untuk berkarir untuk beberapa Anda lainnya. Dan untuk masalah keuangan di sini, mungkin perbaikan administrasi, tampaknya semacam itu. Dan untuk beberapa dari Anda, mungkin di sini akan berbelanja banyak-banyak, termasuk pengeluaran di sana. Mungkin banyak diskon, sehingga membuat Anda berbelanja banyak-banyak. Ya, boleh dibilang di sini keuangan Anda pun cukup stabil. Hanya saja mungkin manajemen keuangan dan atau sebagai rambu-rambu adalah kebocoran keuangan atau pengeluaran tidak terduga. But overall saya rasa cukup baik, cukup stabil. Ada goal-goal, ada manifestasi, ada realisasi. Ada rezeki tidak terduga pula selain rambu-rambu negatif. Hal positif yang akan Anda terima, rezeki tidak terduga, ada job-job akan hadir kepada Anda. Positif negatif bercampur menjadi satu untuk 7 hari ke depan Anda. Baiklah. Kita berpindah untuk jawaban-jawaban dari semesta. Sementara saya menyesal kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan pribadi Anda. Situasi akan membaik. Wow. Congratulations, ada situasi yang akan membaik. Kita berpindah untuk angka jika jawaban Anda berbentuk angka. Angka depan, tengah, belakang, kode-kode apakah? Tanggal bulan tahun kelahiran, tanggal bulan tahun. Baikkah penjumlahan? 5385405 69. Wow, 99 angel number untuk Anda. 6442 8937 953 2033 angel number lagi untuk Anda. 76 38 96 281 75. Kita berpindah untuk huruf jika jawaban Anda berbentuk huruf. Huruf depan, tengah, belakang,
4 asal tempat tujuan kota negara instansi RXFA yang double, energinya lebih kuat dari yang lainnya, atau mungkin perlu menjadi sorotan untuk Anda pun dengan zodiak nantinya. Ki, J, T, K, B, Y, U, Z, L, D, M, G, P, C, A, M, D. Kita berpindah untuk zodiak. Jika jawaban Anda berbentuk zodiak Virgo, Taurus, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Libra, Cancer, Leo, Aquarius, Pisces, dan ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan. Membawa kabar baik, rezeki, intinya adalah yang baik-baik. Leo, Gemini, Aquarius, Cancer, Libra, Taurus, Gemini, Capricorn, Scorpio, Pisces, Sagittarius, Virgo. Dan saya akan ambil notus untuk Anda. Jangan melihat lagi ke belakang, Anda tidak sedang menuju ke sana. Sembuhkan diri Anda, lanjutkan hidup Anda, dan berbahagialah. Jangan menjadi seperti mereka yang telah menyakiti Anda. Ini saatnya untuk berubah, saatnya membawa hidup Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Orang baik akan melakukan hal baik untuk orang lain. Demikian pula sebaliknya. Dan ini adalah love message. Apa yang dipikirkan oleh seseorang, ingin dikatakan oleh seseorang, dirasakan oleh seseorang pada yang lainnya. Senyum dan tawamu adalah cara yang luar biasa untuk membuat hatiku bahagia. Tidak sulit untuk menemukan seseorang yang mengatakan I love you padamu, tapi sulit untuk menemukan orang yang sungguh-sungguh mengatakan itu dari hatinya. Tidak mudah mencari orang yang tulus. Hati ini pernah hangat, tapi sikapmu membuatnya dingin. Dan pesan semesta, bagaimana Anda perlu merawat diri Anda. Oh, melihat film, mungkin healing dengan cara melihat film. Mungkin meletakkan beban-beban Anda sejenak, meluangkan waktu untuk melihat film. Atau beberapa di Anda berkeinginan memang menonton film di bioskop, maka just lakukanlah. Semacam itu. Bahagiakan diri Anda. Entah di sini melihat film, entah melakukan kegiatan lainnya. Intinya adalah buat ruang untuk Anda. Mengistirahatkan diri Anda. Mengistirahatkan hati dan pikiran Anda. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.